Kakang Guru, selamat datang di FOMO Medcom. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang semuanya. Oke. Okay. Jelas enggak, Kak? Soalnya saya enggak pakai itu. Ya. Suaranya jelas. Suaranya aman, Kang ya? Oke, kemudian juga ada Mbak Ulfanya, sudah bergabung atau belum? Nah, ini sambil nunggu Mbak Ulfanya datang, kita langsung aja nanya-nanya Pak Rahmat ya, ataukah Kang Guru, ini lebih kenalnya di media sosial. Pak Rahmat, ini dalam ini ya dalam mengingat Hari Guru Nasional ini makna Hari Guru bagi Pak Rahmat sendiri seperti apa sih? Kalau saya, Kak, terkait dengan momentum dari Hari Guru itu, jadi momentum buat para guru untuk diapresiasi mungkin ya, gitu. Terkadang kita juga sering lupa untuk mengapresiasi para jasa guru, gitu. Nah, mungkin ini satu hari ini bisa jadi momentum, gitu, untuk kita bisa sejenak untuk, ya, katakan mengapresiasi kinerja para guru-guru, gitu. Begitu. Pak Rahmat, ini bisa diceritain nggak sih sebenarnya Pak Rahmat ini kan salah ini ya guru sejarah kalau nggak salah betul ya? Ya betul. Kalau di ruang kelas nih ceritanya guru sejarah, kemudian kan ini kemudian selain kita pengen tahu nih alasan Pak Rahmat ini kenapa sih pengen jadi guru, kemudian ada nggak sih dorongan ini sebenarnya dari dorongan diri sendiri dari kecil memang sudah pengen jadi guru karena melihat guru-guru yang menjadi teladan? Atau ada dorongan dari luar, misalnya ketemu pacar, oh saya senang sama guru nih, atau gimana ini, bisa diceritain sedikit nggak Pak Rahmat? Ini cerita asli ya, maksudnya yang asli-aslinya gitu. Sebenarnya saya tuh sejujurnya tidak ada rasa keinginan untuk jadi seorang guru sebenarnya gitu. Ketika dulu mau kuliah, saya tuh pengennya kerja di bidang ilmu komunikasi, dulu pengen kuliah di UNPAD, ilmu komunikasi, tapi karena saat itu ternyata saya lolosnya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan jurusan sejarah, ya mau tidak mau lah saya coba untuk menjalani gitu. Dan ternyata setelah saya berjalannya waktu, betul mulai mencintai si jurusan ini, dan juga ternyata jurusan yang saya jalanin ini juga tidak seburuk yang saya pikir gitu. Ternyata banyak banget gitu, Pak, peluang-peluang, bahkan prospek kerjanya juga cukup bagus gitu. Saya sempat kerja di travel agent, karena juga dulu sempat jadi tour guide, juga sempat jadi edukator museum gitu. Dan karena memang ada rezeki juga ketika CPNS gitu di guru, ya makin-makin lah saya masuk ke dunia keguruan gitu. Jadi sebenarnya background saya itu awalnya bukan guru sih gitu, tapi basic saya itu lebih kesukanya traveling gitu. Tapi kenapa saya makin menjiwai dari sejarah ini, ternyata ketika traveling pun juga kita tidak jauh dari sejarah gitu. Makanya dari situ saya mulai nyaman lah dengan seorang guru, jadi figur seorang guru gitu. Makanya saya sering dikombinasikan antara guru dengan kayak sekarang kadang jadi traveler gitu. Bahkan sering dibuat juga dalam sebuah konten-konten menarik begitu. Jadi sebenarnya memang Pak Rahmat ini karena memang mencintai sejarahnya awalnya ya, kemudian ya, gitu. Ketika mencoba terjun jadi edukator, guru, pendidik, kemudian kayaknya akhirnya nggak jauh-jauh banget, justru lebih senang. Apakah setelah menjadi guru, mencintai profesi guru ini, sekarang benar-benar terasa, wah ternyata mengedukasi anak-anak itu seru kan? Sebelumnya, sejujurnya Kak, di awal-awal tahun tuh saya cukup berat gitu ya, menjadi sebagai profesi guru. Kita tahu kan kalau guru itu nggak bisa sembarangan gitu, segala ucapan, tindakan itu kita tuh adalah public role model bagi si anak-anaknya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mulai nyaman gitu, ternyata menjadi seorang figur guru tuh salah satu profesi yang mulia lah katakan gitu. Bayangkan kita tuh banyak juga case di daerah lain gitu, yang gajinya kecil gitu, tapi dia masih survive jadi seorang guru. Kita seolah-olah apa ya, ya sambil beribadah lah gitu ya, juga untuk diri sendiri. Ya katakan saya tidak ahli agama itu, tapi setidaknya kita juga punya
ibadah lah dalam bentuk lain gitu, mendidik anak didik kita gitu. Seperti itu sih. Jadi sekarang saya mulai enjoy gitu, tidak mempermasalahkan status atau apa, karena juga memang sudah mulai pakai hati lah kerja sebagai guru. Oke, kita ucapkan selamat datang juga untuk Bu Ulfa Desti ya, Cigu Ulfa Desti, lebih dikenal di sosial medianya. Selamat sore Bu Ulfa. Halo, selamat sore. Bu Ulfa, ini tadi udah kita tanya sama Pak Rahmat alias Kakang Guru. Ini kan sebenarnya dalam perayaan Hari Guru Nasional ini, gimana sih Bu Ulfa memaknai Hari Guru ini? Sebelumnya saya ucapin dulu selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Terutama ini spesial buat Kakang Guru juga di sana. Selamat Hari Guru Nasional, salam seprofesi hidup guru ya. Baik Kak Surya, gimana kabarnya? Sehat ya, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Mbak Lufanya sendiri gimana? Sehat kah? Alhamdulillah, sehat sekali Alhamdulillah. Sebetulnya untuk memaknai Hari Guru ini banyak sekali ya. Mungkin secara persepsi saya ini adalah sebuah apresiasi untuk guru. Karena kalau misalkan kita bilang sebuah profesi guru ini adalah profesi yang sangat mulia, ya tentu sangat mulia. Kita tahu bahwa ketika kita memaknai Hari Guru ini, berarti kita merasa kita lebih dihargai dan diakui sebagai seorang guru. Kemungkinan kita juga ya tahu sendiri, kita dapat memberikan peningkatan motivasi terhadap peserta didik dan juga menjadi tolak ukur untuk keberhasilan atau track record kita terhadap peserta didik yang kita ajar itu gitu. Nah, kalau kan tadi Pak Rahmat alias Kakang Guru ini sudah men-spill nih ceritanya gimana sih ke waktu itu memilih profesi guru, sudah diceritain juga karena kecintaannya dengan sejarah, kemudian secara tidak sengaja pelan-pelan mencintai profesi ini. Nah, kalau Mbak Ulfanya sendiri, Bu Ulfa, jangan sampai Mbak nih, kita kan ceritanya lagi ngobrol sama Bu Ru nih. Bu Ulfa sendiri gimana nih ceritanya sampai akhirnya memilih menjadi, yuk kita jadi guru aja gitu. Iya. Sebelumnya mungkin ini ceritanya agak sedikit panjang nih ya. Oh, gak apa-apa, kita nikmatin aja cerita-cerita guru-guru kita yang ada di Indonesia ini. Ya, kalau tadi Kakang Guru bercerita tentang kecintaannya terhadap sejarah, kalau saya sangat berbeda sekali. Jadi kalau misalkan, kalau saya itu berawal dari memang cita-cita saya dari kecil, setiap kali saya ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi guru. Sehingga banyak sekali hal-hal yang menginspirasi diri saya, bagaimana cara saya untuk mewujudkan agar diri saya itu benar-benar menjadi guru. Sehingga saya tahu, bukan tahu ya, sehingga saya mempelajari langkah demi langkah bagaimana cara mewujudkan cita-cita saya ini. Mulai dari ya mungkin sekolah yang benar, karena saya tahu latar belakang keluarga saya itu bukan guru. Latar belakang keluarga saya itu adalah seorang petani. Ibu dan bapak saya adalah seorang buruh begitu. Jadi motivasi terbesar saya itu ingin mengangkat derajat orang tua yang saya ketahui, saya kan tinggal di perkampungan, sehingga lingkungan saya itu pekerjaan yang paling hebat itu, yang paling bagus adalah seorang guru. Wah, kelihatannya gagah, keren, kemudian dapat menginspirasi, mengajar anak orang, kemudian sampai mengantarkan mereka ke potensi-potensi yang mereka miliki sampai dengan mengejar cita-citanya. Jadi itu yang menginspirasi, sampai pada saat kecil saya sering ngajak teman-teman saya untuk main sekolah-sekolahan. Sampai ketika saya mau berangkat ke sekolah, selalu main di depan kaca tuh kayak nyisir, baik anak-anak gitu. Jadi seolah-olah saya itu adalah seorang guru. Itu udah sudah ya, udah role play dari dulu ya, jadi guru. Oh, sudah role play seperti itu. Sebetulnya sederhana mungkin ya, tapi saya sangat mencintai profesi saya ini karena saya merasa Allah memberikan kesempatan saya untuk menjadi apa yang saya inginkan sesuai dengan passion yang saya mau begitu. Begitu. Ini untuk Kakang Guru dan Cikgu Ulfa ini sebenarnya apa sih yang selama menjadi guru ya? Apa yang paling berkesan dari pekerjaan menjadi guru ini? Ada suka dukanya nggak yang sangat berkesan sekali? Nah, kita mulai dari Cikgu dulu deh. Cikgu gimana nih? Sebetulnya kalau kita bicara tentang berkesan dan tidak berkesan, sebetulnya menjadi seorang guru ini adalah salah satu tuntutan yang luar biasa. Kemudian kita juga mensugesti diri bahwa kita adalah seorang guru yang harus atau bisa digugu dan ditiru. Kadang kita juga merasa insecure terhadap, mohon maaf, perilaku kita sendiri mungkin yang belum ada di batas sempurna begitu sebagai seorang guru. Kemudian kita tahu bahwa di saat ini perkembangan pendidikan di Indonesia kan begitu sangat signifikan, melihat kasus-kasus yang ada terhadap guru, kadang membuat saya juga lebih, gimana ya jadi seorang guru ini, saya mampu apa enggak,
mau diterusin apa enggak, mau apa enggak gitu. Kemudian saya berpikir bahwa menjadi seorang guru memang harus menjadi role model yang sempurna begitu, tapi tidak semuanya bisa. Maksudnya kayak gimana ya, ini kita harus sesempurna ini atau memang kita juga punya kelemahan begitu. Nah kalau kakak guru sendiri sebenarnya apa sih yang paling berkesan saat menjadi seorang guru itu? Sebenarnya tadi juga sama, betul ya, kalau bahwa seorang guru tuh jadi role model bagi para peserta didik itu. Nah saya tuh ingin bisa disebut apa ya, kalau di dalam sejarah itu kan menjadi seorang pahlawan tuh tidak perlu perang gitu ya. Saya juga ini salah satu bentuk ingin melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan gitu, dengan cara mendidik peserta didik untuk menciptakan generasi masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau kesan terbaik buat saya ketika menjadi seorang guru itu adalah ketika saya berhasil mengantar anak itu menggapai si mimpi-mimpinya itu gitu. Karena kebetulan saya kan guru SMA ya gitu. Terkadang ada anak yang ingin curhat, "Pak, saya tuh pengen jadi ini, pengen jadi itu," gitu. Kadang saya juga sering ambil andil gitu dengan, "Coba nak, kamu belajar ini, terus nanti pakai jalur ini ya, masuk ke UNIP-nya," gitu. Dan yang lucunya itu ketika saya dulu sempat pernah sakit ketika ada acara kegiatan sekolah di camping gitu, saya langsung berobat ke salah satu klinik terdekat di lokasi camping itu, dan ternyata si dokter yang jaganya itu adalah murid saya gitu. Makanya itu salah satu saya merasa wah berhasil ya gitu. Mereka sampai bilang, "Pak, ingat nggak saya, cenah berkat bapak." Jadi dari situ kayak semacam wah ternyata guru tuh bisa membentuk anak tuh dengan berbagai profesi gitu. Jadi memang guru tuh bukan orang hebat, tapi guru tuh bisa membuat orang-orang jadi hebat gitu. Jadi bisa jadi seorang presiden pun itu pasti ada berkat seorang guru begitu. Jadi itu sih Kak, kalau dari saya. Oke, ini Pak Rahmat sama Bu Ulfa ini kan bisa dibilang salah satu dari beberapa banyak, sekian banyak guru kayaknya kan udah mulai pelan-pelan kayaknya udah mulai muncul di sosial media, jadi influence-nya bukan cuma di ruang kelas tapi juga di ruang digital. Nah ini sebenarnya apa sih yang menginspirasi atau tiba-tiba kenapa waktu itu pengen juga di sosial media jadi guru di sana? Nah ini apa yang memulai Pak Rahmat dan Bu Ulfa ya, kemudian membuat Kakang Guru dan Cikgu Ulfa Desti akhirnya sampai akhirnya muncul di sosial media. Boleh dari Pak Rahmat dulu deh. Ya, begini Kak, kan kita tahu ya bahwa teknologi itu udah jadi salah satu bentuk transformasi termasuk juga dalam pendidikan gitu. Jadi mau tidak mau pendidikan juga harus dilibatkan teknologi. Nah teknologi itu juga kita tahu bahwa banyak sekali konten-konten yang ya kita tahu lah banyak yang tidak edukatif gitu. Nah kita juga sebagai guru harus punya peran andil penting gitu di dalam si teknologi tersebut. Gimana caranya kita menghadirkan konten-konten yang lebih edukatif gitu. Makanya dari situ saya ingin juga membagikan share terkait dengan pengalaman saya sebagai guru gitu, dengan membagikan ternyata bisa kok kita bersosial media dengan yang baik, dengan yang positif. Kita juga satu, kita dapat ibadahnya, dua juga kita dapat ya katakan kalau yang udah berkembang kan ada endorse dan lain-lain begitu. Tapi sisi lain intinya kita bisa berkreasi dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi intinya konten-konten yang sudah ada hal-hal yang negatif itu gitu. Begitu sih. Nah kalau Bu Ulfa sendiri terinspirasi untuk akhirnya muncul sosial media, jadi guru juga di sosial media. Baik, terima kasih Kak. Sebetulnya sama sih ya, jadi awalnya kita itu pasti terinspirasi dari guru-guru yang sudah mulai menggunakan media sosial untuk menjadi transformasi ilmu gitu, menjadi media gitu ya. Sedangkan kita tahu anak-anak yang kita ajar itu adalah generasi Z yang memang mereka lebih banyak menggunakan waktunya atau menghabiskan waktunya tuh di media sosial. Oh, bagaimana cara kita untuk menjadi bagian daripada mereka? Ternyata menjadi seorang guru itu kita juga harus melek teknologi. Kemudian saya berpikir ini media apa yang bisa saya gunakan supaya anak-anak ini, terutama untuk anak-anak yang tidak sekolah atau misalkan berhalangan hadir, awalnya saya berpikir dari sana.
gimana caranya supaya saya tuh nggak mesti ngulang lagi gitu, gimana caranya supaya ini membekas, gimana caranya supaya mereka bisa belajar lebih banyak lagi. Kemudian untuk konten-konten yang saya hadirkan biasanya hanya sekelumit atau sebagian kecil dari konten-konten itu ya, paling hanya ice breaking, opening, kemudian ada beberapa penjelasan yang memang menjelaskan mengenai materi yang saya sampaikan. Itu sebetulnya awalnya adalah memposisikan diri saya pada diri peserta didik. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan pelajaran yang memang nggak mudah dilupakan gitu. Jadi bagaimana sih supaya kita meninggalkan jejak agar mereka bisa mengulang, belajar kembali, karena kita tahu setiap kemampuan seorang peserta didik itu pasti berbeda-beda. Ada yang mudah menangkap materi, ada yang tidak mudah, ada yang memang sedang-sedang saja, dan kita tidak bisa memaksakan itu kan. Ada yang memang tadi ya, ada yang mungkin kinestetik, auditori, kemudian visual, itu kan perlu kita pelajari juga. Ternyata kita juga harus bisa memposisikan diri kita pada peserta didik itu. Makanya saya memunculkan konten-konten itu. Meskipun menurut saya konten saya tuh monoton dan mungkin hanya beberapa saja yang merasa terinspirasi. Meskipun sempat kena mental juga, Kakang Guru pernah kena mental, nggak pernah dihujat se-Indonesia. Itu jadi ini sendiri ya, jadi tantangan tersendiri ya kalau di sosial media. Tantangan tersendiri, betul. Karena bukan seminggu dua minggu kita memulihkan mental kita. Kadang kita maju mundur, ini mau dilanjut atau enggak nih. Tapi kita selalu fokus dengan tujuan kita. Ya udah, kita adalah seorang guru yang ingin mengedukasi, kemudian memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Terserah orang mau nonton, mau ngambil sisi positif atau negatifnya sesuai dengan persepsi dia. Dia memandangnya seperti apa. Makanya ya udah dilanjutkan. Meskipun awal-awal mungkin saya pernah mogok nggak main TikTok itu sekitar 4 bulanan karena saya kena mental. Karena memang sulit ya untuk men-skip komentar-komentar negatif. Padahal kita tahu tidak semua penonton itu memiliki latar belakang seorang guru. Tapi kadang kita, mereka tuh harus ngerti kalau aku tuh guru. Oh, nggak bisa begitu. Ternyata itu juga menjadi satu media pembelajaran untuk saya. Sehingga saya melanjutkan kembali. Ya udah yuk, gimana pun gitu. Yang penting saya punya tujuan baik. Yang penting saya ingin berbagi. Yang penting saya ingin memanfaatkan bagaimana cara teknologi ini berjalan untuk menemani perkembangan peserta didik, terutama tadi ya generasi Z itu yang lebih lama nongkrong di handphone daripada nongkrong di buku, ya kan? Oke, ini menarik nih, ada yang disebut Bu Ulfa tadi ya soal hujatan-hujatan ini. Ini kan saat ini banyak konten-konten yang berseliweran di sosial media ya, terutama itu kan kita banyak melihat konten-konten peserta didik atau siswa-siswa ini yang muncul adalah ketika konten tentang tanya jawab, tentang interaksi di kelas. Itu ya, ada siswa-siswi yang bisa dibilang tentang pengetahuan umum ketika ditanya jawabnya salah atau nggak ngerti. Nah, ini Bu Ulfa dan Pak Rahmat sendiri melihatnya sebagai guru ya. Itu kan banyak juga pengetahuan-pengetahuan itu yang dilihat bersiliweran itu. Justru pengetahuan-pengetahuan yang sangat dasar biasanya seperti itu. Nah, ini kalau Bu Ulfa dan Pak Rahmat sendiri melihatnya miris atau gimana? Atau mungkin ada perasaan ini mungkin ada yang harus diperbaiki di pendidikan kita? Nah, siap mungkin dulu, kita dari Bu Ulfa dulu deh, kayaknya udah langsung pengen ayo nih gitu. Sebetulnya gini apa ya, ketika kita melihat ada konten-konten yang berseliweran mengenai tanya jawab, padahal itu pengetahuannya dasar sekali, tapi mereka nggak tahu. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menyalahkan peserta didik loh. Kadang kita juga harus introspeksi diri, oh kebutuhan dasar dari peserta didik kita ini sudah terpenuhi atau belum. Sebagai seorang guru kita tidak bisa egois, kita hanya menyalahkan ini kamu belajarnya kayaknya nggak benar, kamu belajarnya nggak fokus, kamu nggak suka dengerin guru, nggak bisa kita menjudge mereka seperti itu. Kita juga harus memperhatikan dulu apakah kebutuhan dasar peserta didik itu sudah terpenuhi atau belum, apakah cara kita menyampaikan kepada peserta didik ini sudah bisa atau belum, karena setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, cara mereka menyerap materi, cara mereka mempelajari, memaknai setiap pembelajaran juga. Jadi kalau dibilang miris atau tidak miris, satu sisi lain pasti kita merasa gagal. Ya Allah gitu, hanya pertanyaan dasar seperti ini saja kok nggak bisa, apakah dibuat secara sengaja atau gimana, atau memang itu banyak sekali faktor sehingga kita tidak bisa menyalahkan gurunya atau siswanya, tidak, semuanya perlu introspeksi diri. Nah kalau Pak Rahmat sendiri melihatnya seperti apa Pak Rahmat? Ya, tadi betul sekali kata Bu Ulfa gitu. Kita juga harus mengetahui gitu kebutuhan dasar peserta didik itu bagaimana gitu. Jadi balik lagi, kita lihat juga gaya dan minat belajar setiap anak itu kan berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan
dasar dari peserta didik itu terlebih dahulu, lalu juga kita bisa menyampaikan pembelajaran ini berdasarkan dengan minat dan gaya belajar si peserta itu peserta didik itu sendiri gitu. Tadi kan sudah dibilang ya, ada yang punya kecerdasan kinestetik, visual, auditori dan lain-lain, itu kita harus bisa menyesuaikan itu gitu. Kenapa? Karena semakin karena begini apa namanya logikanya. Ketika si anak itu sakit batuk, maka kita harus berikan obatnya itu obat batuk gitu. Ketika si anak itu sakit flu, ya kita sakit obatnya obat flu gitu. Dalam artian seperti itu gitu. Jadi ketika anak ini memiliki kecerdasan kinestetik, gimana caranya kita bisa mengeksplorasi kecerdasan kinestetik tersebut agar bisa optimal gitu, sehingga dari wawasan maupun pembelajaran yang disampaikan itu sama gitu. Nah, faktanya ini kebanyakan guru-guru di Indonesia itu denial akan hal itu gitu. Khususnya bukan gimana ya, banyak sekali guru-guru yang terjebak di zona nyaman gitu. Ketika anak diberikan tugas saja tanpa dijelaskan, atau cukup diberikan kerjakan halaman 1-10 gitu. Hal itu udah tidak relevan dengan kondisi anak zaman sekarang. Di anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu, sekarang udah melek digital. Makanya kita harus bisa menyesuaikan, balik lagi ya ke kebutuhan anak itu tadi sendiri gitu. Kita sebagai guru harus bisa memenuhi akan hal kebutuhan tersebut begitu. Oke, ini menarik juga nih untuk kita bahas kemudian ya. Ini kalau seperti dijelaskan Pak Rahmat dan Bu Ulfas tadi, kan memang kondisi peserta didik kita pada saat ini kan sudah nggak kayak dulu lagi ya. Ketika kita masih sekolah, anak-anak sudah mulai melek digital, sudah lebih sering memegang sosial media. Kemudian juga pada saat ini kan orang-orang juga rata-rata guru dan bahkan sampai ini pendidikan sendiri tidak melihat seperti apa sih anak-anak sekarang. Nah, benar nggak sih kalau menurut Pak Rahmat dan Bu Ulfa, memang ada yang harus kita perbaiki di sistem pendidikan kita. Nah, kalaupun ada yang diperbaiki, apa yang perlu paling penting kita perbaiki saat ini? Mungkin dari Pak Rahmat dulu. Ini maaf ya, jaringannya agak sedikit kurang bagus karena di sini hujan mau hujan, jadi agak sedikit terganggu. Jadi begini, sebenarnya ini perspektif saya gitu ya. Mau seperti apapun formulasi yang namanya kurikulum, kurikulum A sampai Z gitu. Tapi ketika dalam eksekusinya tidak sesuai gitu, dia akan gagal juga gitu. Kurikulum itu sebenarnya formula yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh para ahli yang mereka juga sudah paham gitu. Tetapi ini sering terjadi missing link ketika para eksekutornya, dalam artian ini guru maupun dinas gitu. Ya, sebagai contoh seperti ini, kurikulum merdeka. Sebenarnya di kurikulum merdeka tuh cukup sederhana gitu. Ketika dalam laporan cukup di PMM gitu, dengan laporan kinerja gitu. Tapi terkadang dinas mempersulit itu sendiri gitu. Kadang diberikan harus buat laporan A, laporan B nanti. Jadi tidak inilah gitu. Nah, sekarang balik lagi ke sistem pendidikannya gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, balik lagi yang terpenting adalah pendidikan itu harus bermuara pada peserta didik. Apa yang dibutuhkan peserta didik itu sendiri. Nah, seperti yang sekarang Pak Mendikdasmen sekarang itu kan menyuarakan tentang pendidikan karakter ya, deep learning gitu. Menurut saya itu sangat tepat, karena sekarang itu anak-anak itu kalau masalah kecerdasan itu mereka bisa lebih dari guru, bahkan bisa kurang, tapi bisa lebih gitu. Di sini yang menjadi permasalahan itu adalah karakter si peserta didik itu. Terkadang adabnya kurang, etikanya kurang. Makanya bagaimana caranya si kurikulum ini tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dasar si peserta didik itu sendiri. Balik lagi ke bermuaranya kepada ke peserta didik. Begitu, Pak. Nah, kalau Bu Ulfa melihatnya apa yang perlu kita perbaiki di pendidikan nasional ini? Iya, ini kalau menurut perspektif saya ya, sebetulnya kita tahu bahwa sistem pendidikan itu selalu berubah-ubah, kurikulumnya segala macamnya gitu, tanpa melihat kondisi di lapangan. Kadang praktiknya itu sangat sulit sekali. Dengan segala kemudahan, dengan segala formulasi yang diberikan, kadang kita juga dibuat pusing begitu, karena memang tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang cukup mumpuni. Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang
kondisi sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang sekarang sedang terjadi, saya sangat setuju betul dengan apa yang dikatakan oleh Kakang Guru ini. Salah satunya adalah tadi ya, deep learning, misalkan penguatan karakter ini sangat penting sekali. Menurut saya, betul, kecerdasan anak ini bisa lebih atau bisa kurang, bahkan lebih begitu. Karena memang anak ini bisa belajar dari mana saja, bahkan mereka bisa lebih kritis daripada kita, bahkan mereka bisa lebih mengembangkan, mereka bisa lebih untuk meriset itu daripada kita. Bahkan mungkin ilmu-ilmu yang mereka serap itu bukan hanya dari kita, bisa dari sumber lain. Bahkan mereka lebih hebat lah daripada kita. Mungkin yang harus lebih ditanamkan adalah pendidikan karakter atau akhlak. Ya. Kita tahu bahwa pendidikan di sekolah ini adalah pendidikan yang kedua. Yang paling utama itu adalah pendidikan di keluarga. Tadi betul ya, ada keterkaitan. Betul, ada keterkaitan penting bahwa pendidikan di keluarga ini juga menjadi salah satu peran atau faktor yang sangat krusial. Kenapa? Karena di keluarga, kalau ibu dan bapaknya saja sudah tidak bisa mendidik, bukan saya ibu dan bapaknya, bukan. Tapi kita harus bisa menganalisis kondisi anak ini di keluarga seperti apa begitu. Dan kadang-kadang pemerintah juga harus dong menyesuaikan sampai sana. Kita juga nggak bisa ngajar siswa tuh tiba-tiba kita datang ke kelas, kemudian kita ngajar ke siswa, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar akuntansi, tanpa kita mengetahui anak ini sedang mengalami kondisi apa di keluarganya. Makanya orang tua juga punya peran penting yang paling penting, karena pendidikan yang paling dasar itu pada keluarga. Setelah di keluarga, kita pindahkan anak ke sekolah. Setelah keluar dari sekolah ke masyarakat, itu yang paling penting adalah keluarga tadi, begitu ya. Jadi kami sebagai guru juga sama, butuh peran yang sangat penting, butuh support dari keluarga, dan tolong untuk kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan yang ada di lapangan begitu. Karena tidak semua peserta didik ini mampu, termasuk saya, guru sendiri juga saya, mohon maaf ya, kalau saya sendiri itu masih belajar sepanjang hayat. Betul-betul ketika kita akan membuat satu pelayanan kepada siswa, apakah ini sudah tepat atau tidak gitu, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Menurut saya betul ya, kalau bapak bilang tadi karakter, ya saya akhlak aja dulu dikedepankan, karena anak ini, anak-anak zaman sekarang sudah lebih cerdas daripada kita. Kalau untuk belajar dari Google aja bisa belajar, ya kan. Makanya udah, yuk kita perbaiki dari akhlak aja dulu. Mudah-mudahan dengan maksudnya adanya perubahan, kalau sistemnya silahkan sesuai dengan yang ada saja, silahkan mau dirubah atau seperti apa, tapi kita kedepankan pada output atau ya, hasilnya. Jadi jangan prosesnya yang kita lihat, maksudnya kayak prosesnya oke, seperti ini, tapi dengan proses yang ada seperti ini nanti akan menghasilkan peserta didik yang seperti apa, itu yang harus kita lihat ya, maksudnya tujuannya seperti apa, outputnya sih lebih gitu. Itu aja sih. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Ulfa dan Pak Rahmat, sebagai seorang guru sekaligus guru di kelas dan guru di dunia maya nih ya. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk guru-guru dan tenaga pendidik di Indonesia lainnya? Silakan mungkin dari Bu Ulfa dulu. Pesan untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, salah satunya adalah kita harus tetap siaga menjaga kewarasan, itu paling penting. Bagaimana cara menghadapi seluruh karakter peserta didik yang kita hadapi, nggak cuma 1, 2, dan 3. Tetap yang menjadi fokus utama adalah tujuan kita, mencerdaskan anak bangsa, membersamai perkembangan mereka, dan mengantarkan mereka sampai dengan menggali potensi yang mereka miliki, serta kita menyaksikan keberhasilan mereka. Itu aja. Oke, Pak Rahmat, pesan-pesannya untuk guru-guru se-Indonesia mumpung lagi Hari Guru Nasional nih. Ya, untuk saya gitu, pesan untuk guru-guru di Indonesia, tetap semangat. Ingat, menjadi guru itu bukan hanya mengajar saja, tetapi juga menginspirasi dan juga bisa mengantarkan anak didik kita menggapai mimpi-mimpi. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, dan juga betul tadi kata Ibu Ulfa, menjaga kewarasan, jangan sampai guru terus dieksploitasi dalam tanda kutip. Benar-benar guru harus banyak sekali pekerjaan, ada kalanya juga guru harus diapresiasi, begitu. Oke, terima kasih ke Pak Rahmat dan Bu Ulfa, guru sekaligus konten kreator kita di Indonesia yang sudah memberi pengetahuan di kelas dan juga di media sosial kita. Silakan jangan lupa di follow ya, ada Bu Ulfa Desti di Cigu _ Ulfa Desti, dan ada Pak Rahmat, akun TikToknya ada ARC HMT gitu, _.
Kakang alias Kakang Guru ya lebih dikenalnya. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru se-Indonesia yang sudah berjuang, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, bahkan sampai kadang-kadang sampai hatinya juga menjadi tekanan tersendiri melihat kondisi Indonesia seperti ini. Anak-anak didiknya makin lama juga makin berkarakternya makin macam-macam. Terima kasih juga, semoga guru semakin tetap teguh mengabdi dan semakin sejahtera ke depannya. Sampai ketemu lagi di FOMO berikutnya. Terima kasih Pak Ulfa, Ulfa dan Pak Rahmat ya. Baik.